Kita geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Bidot Leo tak mahu gawang JDT bocor lagi pada malam ini. Walaupun Gah mendahului pesada Liga, Johor Darul Tazen tetap berwaspada apabila melayan kunjungan Kuching City FC pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim di Skandar Putri malam ini. Pengendalinya, Hector Bidot Leo jelas enggan mengambil mudah pertemuan menentang skuad Kendari Ideal Syarin Saha yang diyakininya mampu melakar kejutan jika pemainnya gagal memperagakan aksi terbaik. Katanya, banyak lagi perkara perlu diperbaiki sebelum berdepan skuad The Cats, terutama memperkemaskan lagi corak taktikal dan bersedia sekiranya lawan bermain secara bodoh hantaran jauh. Kita harus bersedia untuk menang apabila berdepan second ball dan menyelak daripada diborosi lagi kerana apa yang terjadi selepas pasukan Kelantan Darul Naim FC, KDN FC, mampu menjaringkan gol perlu dielak dan ianya tidak harus berulang. Saya tidak nafikan ia perlawanan sukar buat kami apabila berdepan Kuching City yang dibarisi pemain hebat dan kami akan terus berusaha untuk mencari kemenangan, katanya. Pengendali kelahiran Argentina itu menambah akan ada penggiliran pemain apabila berdepan Kuching City dan beliau akan mengenal pasti pemain yang bersesuaian untuk disenarai dalam kesebelasan utama. Tambahnya, perlawanan itu juga penting buat JDT kerana akan mengharungi aksi kedua kempen Liga Juara-Juara Asia Elite menentang kelab dari China, Shanghai Shenhua pada 1 Oktober ini yang pasti lebih mencabar. Siapa yang akan beraksi menentang Kuching City? Saya akan putuskan sehari sebelum perlawanan kerana ingin menilai setiap pemain terutama pemain yang perlu minit permainan selain membentuk barisan mantap bagi aksi akhir, kata Bidot Leo. Dalam masa yang sama, tiga kelab Liga Super dikenakan denda RM15,000 atas kegagalan melengkapkan laporan kewangan kepada Badan Bebas Financial Fair Play First Instance Body. FFPFIB dalam kenyataan, hari ini, menjelaskan kegagalan tiga kelab terbabit melengkapkan laporan disebabkan mempunyai tunggakan gaji serta caruman kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso dan Skim Insurans Pekerjaan, EIS. Badan Bebas itu memaklumkan, pemeriksaan serahan laporan kewangan kelab Liga Super adalah proses fasa kedua dalam pendinalan peraturan FFP dalam Liga Malaysia, Liga M, bermula musim 2024-2025. Katanya, daripada pemeriksaan dokumentasi yang diserahkan oleh semua kelab Liga Super, 10 kelab berjaya menyerahkan laporan kewangan fasa kedua FFP dengan lengkap. Bagaimanapun, 3 kelab pula tidak berjaya dalam proses menengkapkan laporan kewangan itu disebabkan mempunyai tunggakan gaji serta caruman KWSP, LHDN, Perkeso dan EIS. Oleh itu, sekatan perpindahan pemain sebelum jendela kedua perpindahan pemain musim 2024-2025 sudah dikenakan ke atas kelab terbabit. Namun selepas 30 hari sekatan perpindahan pemain pada jendela kedua perpindahan pemain musim 2024-2025 dikenakan kepada 3 kelab itu, pihak MFL FFP masih belum menerima sebarang penyelesaian terhadap tunggakan atau mendapat persetujuan bersama kedua-dua pihak dan menghantar bukti kepada pihak FIB FFP. Itulah ulasan yang ingin disampaikan oleh saya di dalam video kali ini. Jadi, apa pula komen dan pandangan anda semua tentang penceritaan dan ulasan yang telah disampaikan oleh saya? Jika anda semua suka, seperti biasa, jangan lupa kongsikan pendapat anda semua di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.